Sungguh luar biasa, ini ada satu orang yang mencekring dengan nama-nama yang serandom ini nih. Oke. Nggak tahu. Tapi gue tahu dari emailnya. Jadi terima kasih sudah mencekring beberapa kali ya. Terima kasih sudah menjadi donatur yang sangat baik dan berkali-kali, jadi saya senang juga. Ini adalah sebuah link yang ketika kita copy dan kita paste, maka ternyata ini mengarahkan kita ke sebuah video yang ternyata sudah pernah saya react. Ini waktu itu direct oleh seseorang bernama Evan kalau nggak salah. Ya, yang susu diemut. Aduh, susu mana yang diemut? Ditanya lagi. Itu Asel tuh yang bilangnya, "Susu, emang ada susu yang diemut?" Terus dia langsung auto diem. Nah, jadi mohon maaf nih buat kakak yang mungkin namanya nggak mau disebut ya, tapi saya tahu kamu siapa. Makasih atas cekrengannya, tapi ternyata sudah pernah dicekreng. Jadi untuk itu saya mau berinisiatif untuk mengganti cekrengan ini dengan sesuatu yang lain ya. Nggak apa-apa ya. Udah, terima aja. Sehubungan dengan tema bulan Oktober yang masih belum habis ini ya, mengenai LBM, lagu buat member. Lagu-lagu yang diciptakan para fans untuk member yang mereka suka. Member JKT tentunya ya. Di kesempatan ini saya mau menunjukkan kepada kalian sebuah lagu yang diciptakan seorang fans JKT untuk member dari Gen 3 namanya Andela. Nah, Andela tahu dong ya, ace-nya Gen 3, salah satu ace Gen 3, siapa yang tidak tahu Andela. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya mau menunjukkan sebuah lagu dari Jonathan Ferdian yang judulnya Sri Kandi Cantik. Buat yang belum tahu, ini gua enggak expect lagi. Oh iya, ini 45 Video Production nih. Om Faren, apa kabar? Ini adalah sebuah lagu dedikasi untuk Andela guys. Andela itu unit song di Pajama Drive, itu dia Temo Demo Nonamida. Jadi gak heran kalau gue berhenti di situ dulu. Gak heran kalau dalam balutan nuansa balutan intronya kita menemukan nuansa-nuansa Temo Demo. Walau ku sangat ingin na 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 na. Iya kan? Secara nadanya begitu, tapi secara biramanya berbeda. Kalau ini lebih ke tripletnya, kalau yang Temo Demo aslinya lebih ke 4/4-nya gitu. Tapi nada yang terkandung kurang lebih sama. Mari kita ulang lagi. Dari chordnya pun juga gitu. Dan itu adalah footage Andela dan Sunny di Temo Demo Nonamida, tim putih nih berarti ya, kalau gue tidak salah ingat. Dan ini adalah sebuah lagu dengan gimmick yang mantap. Awal melihatmu, namamu pun aku tak tahu, diriku kau buat tak mampu berpaling darimu. You pay attention to the initials. Udah kebaca di sini nih, membentuk sebuah nama. Gokil, dari liriknya dia menyebutkan sebuah nama dari huruf-huruf awal dari setiap barisnya. Andela, Andela. Gokil, ini the next level of composing lyrics nih. Gaskan ke ref. Anjay. Gila ya, ini produksi tahun berapa nih ya? 2014 guys. Nyangkut tadi. Dan bait keduanya pun juga mengandung gimmick yang sama. Pay attention to the initials. Fontnya agak ketutupan sama background ya. Tuh kan? Kebaca langsung kan? YUWONO. You wanna. Anjay. Lagu ini ya, kembali ke topik gue. Lagu ini produksi tahun 2014 di mana Andela memang masih baru di situ ya, di JKT48 dia kayak baru setahun pertama. Jadi
footage-footage video dan foto dia itu belum banyak tersebar di internet. Jadi untuk membuat video dedikasi seperti ini pun agak sulit. Karena ini kenapa patah-patah sih? Hey, jangan patah-patah dong. Hey, udah normal lagi kamu. Nah, gitu loh. Emang kadang suka harus digituin, guys. Jadi seandainya lagu ini digarap di tahun segini gitu, footage-footage Andela udah banyak. Jadi waktu itu tuh cuma paling bermodalkan ini nih, video-video Sosen Q dia, ada dia main gitar. Dikit, memang masih dikit banget footage-footage-nya. Coba kalau digarap sekarang, video klipnya bisa tergarap lebih manis lagi pasti. Tapi ya gimana, ini karya lama kan, jadi ini aja udah maksimal yang bisa Abang John Fair lakukan bersama timnya gitu. Jadi sungguh apresiasi sekali. Gue tadi bahkan gara-gara ngoceh tentang itu, gue mau membahas tentang gimmick yang ada di interlude nih. Ini di itu adalah penggalan dari lagu Wonderful Journey ini sendiri. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tapi dibikin triplet, jadi beda. Termasuk ini ting-ting-ting-ting. Ini adalah Breezy-nya Final Fantasy 8. Tapi singkat banget. Kenapa begitu? Karena Andela pernah mengcover Breezy juga secara instrumental. Cakep banget. Kalau misal teman-teman mau dengerin sendiri ini tanpa ada komentar dari saya, bisa langsung kunjungi channel Jonathan Ferdian saja, guys. Wow, di sini naik modulasi dong, 1,5 naik. Ini bawaan lagunya tuh sebenarnya sedih galau gitu ya, dari notasinya. Wah, ada dicegukin sedikit di situ, ada singkop-singkopan nakal. Waduh, bassnya nahan di satu. Leh uga. Asik. Manis sih lagunya dan sosok member yang menjadi inspirasinya. Bagaikan serikandi cantik yang menembakkan panah cinta. Wih. Ada gimmick suara membernya langsung juga. So sweet. So sweet, such a sweet composition dari ini malah video berikut. Ini kan gara-gara playlist nih. Wow. Keren-keren Bang John, ini sebuah karya yang keren banget. Kenapa gue jadi ngelihat description-nya? How can you stop? Ulang-ulang. Sini. Gue mau lihat description yang ini aja nih. Lagu ciptaan gue buat Andela Yuwono. Description-nya sangat singkat, padat, jelas, mantap. Seperti biasa, kalau gue bikin-bikin video gini kan, gue akan selalu membubuhkan komen ya, termasuk di sini. Oh, ini ada Abang Yayan juga yang ini ngasih komen begini nih. Kenapa? Gue mau kasih gini juga. Tapi ini sekarang tahun 2021. Set. Gantiin ya. Hap. Oke, komen. Bukti bahwa lagunya di-react di channel Rang Preyan. Gitu aja sih. Nice ya. Thank you guys for watching. Dan terima kasih tadi buat seseorang yang namanya Random telah mencekrikan sesuatu yang akhirnya saya ubah ke sini. Udah, terima aja. Gak apa-apa Bang ya. Ya, terima kasih banyak ya atas supportnya Bang. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya.